Halo guys, ketemu lagi dengan saya Royal Native Air. Oke, kita ini akan bermain Prison Life Roblox bersama teman-teman saya yang sedang party. Ini nyata Afnan, ini oh bukan, ini nyata Bagas, ini nanti dia ganti akun, dan satunya lagi ini dia Arif. Woi Arif. Oke, sekarang hari ini kita akan escape bersama teman-teman. Bentar, ini penjagaannya terlalu ketat ya. Oh ya, itu my channel Rendra Gaming 5, oke? Okay? Jangan lupa subscribe juga ke dia. Namanya Rendra Gaming 5. Terus yang Adi Fatani, ini namanya Adi Fatani Awap. Ini kalau Afnan nggak punya channel. Oke, okay, saya akan nge-glitch duluan. Yang lainnya saya tinggal saja, oke? Okay? Aduh, gagal. Hei, itu pisaunya siapa? Oh, ikut gue, ikut gue. Ini kita nggak ada keributan. Aduh, agak ini terlalu ya. Yes, kita berhasil escape. Kita akan kabur. Hey, itu kuis memiliki kekas. Kabur, kabur. Ya, itu tinggalnya Atif. Itu ya, Atif Patani Awap. Itu ke hashtag. Dan yang saya tulis di deskripsi. Dan sekarang yang saya, yang jelas saya escape. Oke, okay, kita akan reset dulu. Kita akan teleport ke markas. Oh ya, ini jika kalian bertanya-tanya karena bertanya-tanya kenapa kok saya nggak main jailbreak, karena kan yang lebih ingat keren kan jailbreak ya. Dan itu karena jailbreak itu selalu nge-lag guys. Dan biasanya kadang kalau aku kepingin main gitu, pengen ke jailbreak ikutin temen gue, itu nggak bisa, servernya penuh. Jadi saya lebih suka prison life, jadi ini prison life kan aja. Dan seperti biasa follow my Roblox juga, namanya The Gold Minecraft TGM. Oke, kita akan pergi ke markasnya polisi dengan nge-glitch pastinya. Oh sebentar, ini polisi atau oh gua agak nge-lag nih sekarang. Sekarang di prison level terbaru mesti gini. Kupingnya agak nge-lag. Loh, Atif kok gak ada? Anjay, Atif hilang. Entah kemana dia. Cuma Atifnya aja itu Afnan. Iya, gini glitch. Bentar. What's up guys? Yup. Oke, bunuh dia. Jangan tembak gue ya, coy. Maaf sengaja. Yup, Adnan di sini. Oke, sebentar saya pos dulu. Oke guys, dan sekarang gue ketangkap, anjay. Tapi ketangkap itu sudah hal biasa bagi saya karena saya bisa nge-kritis. Itu Atif. Oh deh, bawa emmer. Awas ketangkep nanti guys, yang bawa emmer. Pak Suwet, Pak Suwet. Wih deh, namanya Viper Sniper tapi anaknya noob. Mampet apa? Oh no, shield. Don't kill me, anjay. Benar, saya nge-glitch saja. I will train my monster, but we can, we let the story begin, we're going out.
Jujur kakak terus. Halo. Halo. Piper. Tuh suaranya jelas ya. Gue mau escape ini dibiarin aja ya. Sudah. Hei, lu ini kalau masih belajar nge-glitch jangan sekarang. Gue juga mau nge-glitch anjay. Tuh hati gini. Hei, kalau mau latihan nge-glitch jangan sekarang ya. Gue mau. Udahlah. Aku lewat sana saja. Oh, sebentar sih saya jangan escape ini. Tuh, Lukas kemana sih kok nggak ada? Tuh ini ngapain bawa makanan dan minuman sih? Bentar, keadaan darurat. Soalnya ini juga sudah malam ya. Bentar, saya akan berusaha nge-glitch lagi sampai berhasil. Di kodokan ini agak susah ya. Yes! Ini deh, Pak Polisi membawa mobil. Sangat anjay. Aduh, kok mati semua ya kriminalnya? Gak ada. Ini aku harus ya, cepet polisi yang datang. Tuh ada suara klaksonnya, ada sirine. Pastikan gak ada keadaan kosong yang ini sih. Bukan sih, aku tak sembunyi dari sini. Saya akan nyoba nge-glitch di sini dulu sambil sembunyi dari penjagaan polisi. Yes. Pastikan penjagaan polisi kosong dulu. Pak, sekarang saya ambil nunggu polisi, saya akan mencoba nge-glitch dari sini sampai ke markas. Aduh, kan sirinnya jangan sampai di sini, kayaknya polisinya memang sudah di daerah kriminalnya. Kosong. Semuanya sudah masuk ke penjara dan saya sendirian di sini. Dan kembali lagi anjay. Mungkin polisinya tak ketipu kali ya. Dipikir kosong. Padahal masih ada asalnya di sini. Waduh. Kaget gue anjay. Haha, enggak tepat. Gagal. Oke. Saya ke markas lagi. Anjay, kenapa Bagas takut sama SWAT? Padahal SWAT itu gak ada apa-apanya. SWAT is noob. Saya sebentar, belum masuk. Saya mau selfie-selfie dulu. Selfie. Oh,
Oke, senang. Oke, ini saya sambung lagi. Tadi itu ada gangguan sebentar di recordingnya. Saya mau selfie lagi. Ini tadi ke YouTube sendiri. Selesai. Okay. Mungkin rekornya kali ini lebih 10 menit ya. Ini saya sambung lagi karena tadi udah 10 menit terus ketutup. Terus sekarang saya sambung lagi aja sebentar. Tolong,
Bentar, ini saya sambung kalau teman-teman gue udah escape aja ya. Oke guys, ini sudah escape semua. Oke, bentar saya bukain teman-teman gue. Kita akan masuk ke dalam. Cepat. Go. Bentar ya, saya bawa teman-teman gue dulu lari. Karena penjagaan zone-nya terlalu ketat ya guys. Jir, dia lewat sini. Coba sini dulu. Mbak siapa guys? Bentar, ini rekodnya saya post dulu. Oke guys, ini sekarang saya sudah tahu ini. Ini berarti si Atif sedang main di laptop. Ini saya sudah betek. Saya kan mainnya di tablet, di iPad. Sekarang mainnya di laptop. Ini dia bisa crawl. Oke, lebih mantap. Ntar nih saya post dulu biar cepet. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Baiklah, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan follow my Roblox. Bye!